Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penontonku setia, syukur Manajemen TV masih bersama saya Kang Ro. Oke. Jadi kali ini ditemani sama Mas saya lagi. Iya. Rokokan, nyetir sambil rokokan, katanya kalau nyetir gak sambil rokokan pengen muring-muring terus. Ini jam menunjukkan pukul 5.57 alias jam 6 maghrib. Ini sangat lumayan malam ya. Ngecek mobil kok kondisi malam. Tapi nanti lihat kalau sampai di sana aja lah. Jadi pendapat Anda bagaimana, Masku? Ya. Setelah beberapa kali kita berburu unit atau berburu mobil, apakah selama ini mobil yang kita pinang, mobil yang kita beli itu kondisinya baik? Apakah kondisinya sedang atau biasa? Ya gini kan ya, semua itu kan dari pengalaman ya. Ya pertama kita itu cari mobil, apalagi soal mesin dan lain-lain. Terutama kan kita itu carinya mobil bekas. Ya. Nah, jadi kita kan 1-2 kali itu kan tahu kelemahannya mobil ya. Nah, alhamdulillah, tapi dari sekian banyak yang kita cari ya, berburu mobil ini ya, itu alhamdulillah kita selalu dapat yang sip lah, katakanlah gitu, pantas dan layak untuk dimiliki. Okay. Dan nggak mengecewakan. Ini maghrib ini dia? Ya nego-negoan lah, pakah nanti, gampang lah. Ngisi bensin satu cukup? Kurang lah kalau bisa. Kurang. Enggak, saya sedenen nanti. Saya tambah banget kalau bisa. Saya sebagai adik, yang baik nanti akan saya tambahi lah. Ngono lho. Yang penting malam ini sesuai dengan harapan, ngono lho. Oke. Jadi sebelum ngecek unit mangan sih. Ya. Ngeceknya bisa sabar, lebih teliti lah, kurang 1 menit. Kalau saya lokasi ini kuih, gak bodoh. Gak kena. Apa nanti? Kondisi hujan. Belosor. Simpulkan bahwa mobil yang telah kita cek semalam itu ada beberapa minus ya, kekurangan. Salah satu yang agak lumayan parah itu ada di mesin, rembes olinya itu lumayan parah, bukan lumayan sih ya, emang sangat parah lah. Sudah kita kalkulasi untuk perbaikan nanti kemungkinan kita spare 5 juta. Ternyata kita diskusi lagi, mending gak usah lah daripada nanti repot di akhir. Oke, tunggu vlog kita selanjutnya lagi. Semoga
kita segera dapat mobil yang bagus, nanti kita pakai untuk jangka panjang. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.